Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto bersyukur atas putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang menolak gugatan Anies dan Ganjar. Ia mengatakan bahwa proses sidang sengketa Pilpres 2024 di MK kini telah selesai. Hal itu disampaikan Prabowo saat ditemui di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2024, malam. Menurutnya, MK telah menjalankan tugas yang berat selama proses persidangan. Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada lembaga tersebut serta semua pihak yang sudah bekerja keras memenangkan Paslon 02. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Dan kita sekarang sudah melakukan persiapan-persiapan. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.